Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa memastikan 65 warga Jawa Timur yang telah menjalani observasi 14 hari di Natuna, Kepulauan Riau dalam keadaan sehat. Hal tersebut disampaikan Hovifah saat ikut menyambut kedatangan warga Jawa Timur di ruang VIP Terminal 1 Bandara Internasional Juanda, Surabaya, Sabtu malam. Menurut Hovifah, tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari kondisi kesehatan puluhan WNI asal Jatim tersebut, karena seluruhnya telah menjalani masa observasi. Sebelumnya, pemerintah Provinsi Jawa Timur juga sudah menyiapkan 3 rumah sakit yang menjadi rujukan bila ada warga Jawa Timur yang terindikasi gejala virus corona, yakni Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya, Rumah Sakit Saiful Anwar Malang, dan Rumah Sakit Dr. Sudono Madiun. Sehingga menurut Kemkes mereka pulang dalam keadaan sehat, sudah tidak perlu diobservasi lagi. Masa inkubasinya sudah dikali 2 kan, sudah selesai. Jadi sudah selesai. Tetapi jika ada kebutuhan counseling, mungkin ada trauma, nah itu boleh koordinasi dengan tim dari Dinas Kesehatan. Nanti dicari titik terdekat supaya bisa disupport. Dan saya bisa sampaikan semua dalam tanggungan.